E-Sisters. Jadi hari ini kita mau closet update. Jadi memang kita ini lagi kayak renov kamar kita buat walk-in closet gitu. Jadi emang kita sudah lama sih rencananya mau renov walk-in closet ini, tapi ya gitulah agak lama nggak jadi-jadi. Oh ya, sebelum kita explore kloset kita mau tunjukin dulu kloset lemari kita. Yang bukan kloset sih, lemari. Kayak cuma lemari aja. Yang lama. Jadi itu belakangnya lemari kita, nanti bakal diambil terus dimasukin ke dalam sini. Jadi kita mau ringkes-ringkes dulu, terus masukin semua baju-baju ini ke kardus-kardus ini. Jadi lemari-lemarinya nggak cukup, jadi kita taruh beberapa di dalam situ juga. Selesai. Today is the day. Akhirnya lemari kita dibongkar. Ini guys, lagi dibongkar. Ini baju-bajunya udah dimasukin koper, terus ini juga keluar. Nah sudah, lagi dipasang lemarinya. Sudah selesai. Ini sudah kosong, itu masih ada. Itu tadi kayak ditambahin. Jadi kan ini biasanya kosong, cuma ada garis itu yang mencong. Ini bisa ditambahin. Udah. Baju-bajunya masih di luar guys. Hari ini mulai dimasukin. Nah. Ini udah ditaruh di sini, guys. Terus ini kaca kita kayak gini. Hello, hello. Itu sisternya lungker. Jadi, guys, hari ini ya enggak hari ini aja sih. Dari kemarin sudah ada banyak tukang yang ini kayak bongkar ini semua. Jadi setelah tukang-tukangnya datang, jangan lupa diopsun guys, ini diopsun supaya bebas dari virus, oke? Saya lihat kan di lemari kita yang sangat berantakan dan kayak kecil, dan lumayan kecil sih. Sebenarnya kayak dulu lumayan besar, cuma gara-gara kita kan bajunya udah semakin banyak buat bertiga, makanya kayak sekarang kurang nih, makanya kita. Enggak sih, dulu itu kayak cuma lemari, benar-benar cuma 3 lemari aja. Cuma di sini sih. Ya. Terus ini kita mulai tour sekarang. Jebol. Jadi sekarang kayak gini guys, di jebol. Kalau kalian lihat before-nya kan di sini lemari, tapi terus lemarinya diambil. Tutupannya masih plastik bahkan guys, masih renov. Jadi nanti ini bakalan mungkin gorden atau itu guys, masih kurang tahu sih kita. Atau bahkan enggak sama sekali. Iya. Boleh ya kalau mau leave comments menurut kalian mau apa. Mari kita mulai masuk di kloset kita. Ini bahkan lemarinya belum ada handle-nya. Kayak gini guys. Jadi di sini tuh bakalan baju-baju yang ditaruh, baju-baju. Nah, gitu. Semuanya gantungan bajunya. Kalau gantungan ini kan langsung kayak
misal langsung dilihat, langsung diambil. Kalau misal liputan itu kan nanti kayak tumpuk-tumpuk susah kelihatannya. Jadi sekarang semuanya gantungan yang sebelah sini. Ini juga gantungan. Gantungan. Ini mungkin kayak buat tempat apa ya? Ya story-story kayak ada box-box gitu sih mungkin. Yang kayak box-nya tas atau box-nya sepatu ya. Kalau yang ini? Ini itu juga gantungan tapi atas aja. Ya terus ini tuh kayak kayak dalam. Oh ya guys, terus kemarin kita itu semuanya pakai kaca kayak reflektif gitu. Jadi kayak kalau ada lampu terang atau ada sinar matahari waktu pagi bisa ngaca. Jadi terus nanti kelihatan isinya. Ya, kalau lampunya dimatiin kita bisa ngaca. Jadi pokoknya kenapa soalnya biar kayak enggak terlalu kelihatan. Ya, dilihat dari gini itu kayak rapi lah. Ya, nah, biasanya kan baju warna-warni kayak jelek. Kalau dari luar kayak warna-warni ya mesti. Mau nggak bisa ditiru? Loh ini iseng sister yang gini. Dimasukin lemari sampai. Stay. Gak ada momo guys. Terus. Tada! Ada momo. Kasian loh, ayo dibukain endingnya. Ya guys, jadi kalau ini nanti bakalan tempat dress-dress panjang. Coba. Gantungannya cuma satu. Iya. Yeay, ini juga hadiahnya cuma satu. Yang ini tuh lebih kayak kita rencananya sih kayak buat clutch gitu, ya kan? Clutch and pillow gitu kalau enggak taruh sini. Sama nanti harusnya kita kayak beli kayak akrilik gitu nggak sih? Yang supaya buat naruhin clutchnya gitu. Ini nanti kayaknya buat itu guys, kayak sabuk lah, terus. Lain-lainnya kayak aksesoris lainnya. Kita juga ada island. Ini khusus jewelry sih mestinya. Mesti kayak jewelry kan kalung, gelang, anting-anting, kayak gitu-gitu. Jadi gitu. Kayak gini. Ada banyak sukanya. Kita berencana kayak nanti itu gak sih kayak dikasih di sekat-sekat gitu. Iya. Terus yang atas ini kayak ada kacanya gini guys supaya bisa kelihatan atas ya kayak di toko-toko gitu. Tapi cuman kita masih bingung kayak mau yang kita di atas ini yang apa. Terus next ini kayak drawer. Rencananya buat kaos-kaos ya. Iya, ada 8 rencananya buat kaos-kaos sama cuma itu kan pasti kayak bahannya itu tetap kita lipat sih. Iya. Coba dibuka. Agak lebih dalam gitu. Lebih dalam tapi pendek. Selanjutnya ini kita kayak buat lemari sepatu. Iya, yep. Lemari sepatu yang sudah terbuka. Takutnya kalau ditutup gitu kayak kita. Iya, tambah kayak pengap gitu kan. Pengap terus kayak pengap gitu. Jadi kayak akhirnya misalkan yang lagi ditaruh sini kan cuma sepatu yang kayak gitu. Sepatu yang sehari-hari yang sehari-hari kan ya, sehari-hari ya, harusnya ya. Di bawah ini kita kayak sengaja kasih banyak ya, ini ada dua guys, sepatu orang tiga kan gak cukup. Tapi kalau sementara sementara nanti cuma aku pakai yang sini ini bisa dibuat biasa-biasa ya, sama yang di tengah itu buat apa? Yang di tengah ini juga bisa dibuat tahu sih kalau sampai kakak cuma ini bisa juga buat kayak di dekor-dekor gitu biar gak terlalu mau semuanya full di sifat ya, terus estetik-estetik ya. Ini juga bisa buat tahu. Nenek kayak mau pakai pas kayak yo atau vas ditaruh vas terus kayak figura gitu oh, mungkin ya, terus ini yang bawah kan buat next ini tempat sofa iya jadi sofa bench terus ini kayak rower lagi guys handle handle oh ya ini handle terakhir sih finalnya mau iya sih guys, dari voting-voting kita paling suka yang ini. Yang ini. Soalnya kaca kita ini kan kayak arahnya ke arah silver, ke arah abu-abu silver, iya. Iya kira-kira gitu guys. Iya. Gimana sama yang ini coba? Itu guys. Kalau kita semua sih prefer yang ini sih. Iya, ini kayak situ. Lebih karena kan udah putih namanya. Iya. Seperti jadi kayak punya. Mm-hmm. Itu agak aneh. Coba menurut kalian yang mana? Komen di bawah. Oh, iya, itu tadi jenisnya juga ada ini. Iya. Ini buat laci-laci, buat air di sini.
gak AC-nya. Soalnya iya, sekarang aja panas itu gak dinyalain soalnya. Terus ini kita kasih itu gak sih? Oh iya, tirai. Iya, kayak kordennya. Iya. Kayak nanti gini nanti. Shuuu gitu. Ini terjadi. Ini so guys, update-nya sampai sini dulu untuk kloset-klosetnya sama juga nanti kita bakal update terus sama juga kita bakal update kayak gimana cara kita nata baju-baju kita. Soalnya kan kayak kita 3 orang, bajunya banyak banget supaya kayak kalian gampang nemuinnya dan lain-lain. Kita bakal kasih tahu kalian. Oke, thanks for watching. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya, di kayak bantu kita pilih header juga yang tadi, mau yang dark grey atau yang silver, komen di bawah. Atau kalian ada suggestions yang lainnya, oke. Ada suggestion mau ditambahin apa atau warna kontennya, kita coba belum pilih sih, warna sofa. Oke. See you in the next video.